Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Desti dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kentang bila dikupas dan dibiarkan di udara terbuka akan berubah menjadi warna coklat. Jadi, kentang yang sudah terkupas akan mengalami proses oksidasi yang ditandai dengan perubahan warna pada kentang. Hal ini dikarenakan zat fenol yang berwarna putih pada kentang akan berubah menjadi zat melamin yang berwarna kecoklatan ketika enzim fenoltalasil yang ada pada kentang bereaksi dengan oksigen. Cara mengatasinya yaitu dengan air lemon dan air garam. Kentang yang direndam di air lemon dan air garam tidak akan muncul warna kecoklatan karena lemon mengandung asam sitrat yang merupakan antioksidan yang efektif dan garam merupakan pengawet alami, sehingga air lemon dan air garam dapat mencegah terjadinya proses oksidasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Ipat Cairullah dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang mengapa kentang bila dikupas dan dibiarkan di udara terbuka terlalu lama akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, kentang yang dikupas dan dibiarkan di udara terbuka akan mengalami oksidasi. Apa itu oksidasi? Oksidasi adalah proses di mana hilangnya salah satu atau lebih elektron yang dialami suatu atom, molekul, atau ion. Jadi perubahan warna pada kentang itu sendiri disebabkan oleh rusaknya dinding sel dan membran sel yang kemudian udara masuk dan bereaksi dengan pati atau tepung yang terkandung di dalamnya, sehingga warnanya menjadi kecoklatan karena adanya browning enzimatik, yaitu proses oksidasi dari enzim peroksidase dan katalase di dalamnya. Cara mengatasi oksidasi tersebut, yang pertama adalah dengan merendam kentang di dalam air. Yang kedua adalah memberi perasan lemon atau cuka putih ke dalam air rendaman kentang. Dan yang ketiga, simpanlah kentang dalam wadah yang kedap udara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Dewi Sri Mulyani dari kelas 10 MIPA 4. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang mengapa bila kentang dikupas dan tidak langsung diolah akan berubah warna menjadi kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya proses oksidasi. Proses oksidasi yaitu proses pelepasan satu atau lebih elektron. Kentang memiliki kandungan pati di dalamnya. Maka ketika kentang dikupas dan kandungan pati tersebut terkena udara segar atau oksigen, maka akan terjadi proses oksidasi yang membentuk pigmen warna coklat, yaitu pigmen melanin, dan menyebabkan kentang tersebut berubah warna menjadi kecoklatan. Hal ini bisa dicegah dengan berbagai hal, contohnya dengan merendam kentang di air dingin. Namun, hal tersebut memang tidak berlangsung lama dan maksimal berlangsung mencegah selama 24 jam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.